kelihatan di sini ya. Oh no. Halo, assalamualaikum sahabat sehat. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau unboxing. Habis belanja sahabat sehat, cuma belanjanya dua macam aja ya. Ini saya beli garam. Ini adalah garam Himalayan atau garam pink ya, pink slate ya. Ini saya beli garam Himalayan ini untuk masak ya, karena saya suka sekali dengan garam Himalayan. Dan garam Himalayan ini sangat bagus sekali untuk kesehatan kita ya, bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan, mengatasi penyakit insomnia, dan mendetoksifikasi tubuh kita ya dengan garam Himalayan ini ya sahabat sehat. Juga ini bisa jaga kesehatan tulang katanya sahabat sehat. Jadi kita makan aja garam Himalayan ini, tidak mahal juga lah sahabat sehat. Ini saya beli di Costco sini Taiwan sini ya, harganya itu 300 ya, ini 300 NT aja harganya. Kalau di Indonesia mungkin 150. Dan ini juga bisa dibeli di Shopee ya, di aplikasi Shopee ini ada banyak ya garam Himalayan, kita bisa beli. Dan ini sangat bagus untuk diet sahabat sehat ya, ini untuk bagus untuk diet ya sahabat sehat. Garam Himalayan ini, kandungan nutrisi garam Himalayan ini tidak jauh loh ya dengan garam dapur biasa, sehingga Anda bisa menggunakan garam tersebut untuk memasak, untuk menambahkan ke dalam makanan gitu. Jadi ini sama aja dengan garam putih, cuman kayaknya garam Himalayan ini kalorinya rendah ya sahabat sehat, jadi bagus untuk yang lagi diet ya. Nah, manfaat garam Himalayan dan untuk kesehatan ini, menghidrasi tubuh ketika berolahraga ya. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi minuman yang kandungannya elektrolit untuk mengganti cairan dalam tubuh yang hilang setelah berolahraga, yaitu dengan garam Himalayan. Gitu loh sahabat sehat. Jadi masalah garam Himalayan itu bagus sekali untuk, nah ada juga katanya, apakah garam Himalayan bagus untuk lambung? Kata dokter, garam Himalayan juga bisa untuk menetralkan asam lambung sahabat sehat. Jadi kita juga bisa memakan ini yang punya asam lambung. Katanya ini bagus untuk menetralkan asam lambung kita. Nah, kita apa tunggu apa lagi sahabat sehat? Ini juga nggak mahal lah sahabat sehat. Mungkin di Indonesia ini sekitar 150.000 aja ya. Oke teman-teman, ini adalah garam Himalayan satu, ini harganya 300. Terus saya beli kacang-kacangan sahabat sehat, ini udah saya tadi buka icip-icip ya. Ini di dalamnya ini ada berapa macam ya. Di sini ada kacang mede ya. Ini ada kacang mede, ada almond, ada kacang pitos chia, ada kacang Brazil, ada kacang macadamia, saya tidak tahu. Nah, biasanya dulu itu di sini teman-teman saya belinya ya. Nah, sekarang saya mau tuangkan di sini ya. Ini juga bekasnya ya. Nah, tadi saya belinya cuman ini di kantong ini aja sahabat sehat. Jadi sekarang saya mau tuangkan ke sini. Ini harganya 500 ya, 500 NT atau setara uang Indonesia mungkin 300.000 apa 250. Ya, kurang lebih 300.000 rupiah ya sahabat sehat. Ini 500 NT ya. Karena saya posisinya ada di Taiwan, jadi ini harganya yang ini 300, yang ini 500. Nah, ini saya tadi belanja dua macam 800 NT sahabat sehat.
Saya mau tuangkan ini ya. Biasanya ini dulu saya begini. Nah, sekarang kok begini gitu loh. Nggak apa-apa, saya tuangkan di sini ya teman-teman ya. Nggak kelihatan di sini ya. Oh no. Tuh teman-teman seperti ini ya. Ini awet untuk ngemil sahabat sehat. Pas kan, biasanya saya juga dulu begini belinya sahabat sehat. Oh, nah ini tuh ada kacang mede, ini kacang almond ya, terus ada kacang picit. Picatios apa sih? Terus ini kacang apa ini? Yang bulat ini saya suka. Nah, ada kacang yang ini yang nggak suka. Saya kurang begitu suka ini. Kayaknya gimana gitu ya rasanya itu nggak terlalu enak gitu ya. Ini di sini ini ada 4 macam ya. Iya, 4 macam. Ada kacang 1, 2, 3, 4, 5 macam teman-teman. Kacang mede, kacang almond, kacang macadamia, dan kacang Brazil juga ada pitachios ya. Ini saya cicip-cicip ya yang bulat ini rasanya seperti apa ya. Enak, ini gurih ya. Ini tuh nggak ada garamnya teman-teman. Di sini kan on salted ya, nggak ada garam ya. Nah, ini kacang medenya ya. Ini kacang pitachios ya. Ini kacang almond. Ini kacang almond ya teman-teman. Yang ini saya kurang suka. Ini rasanya aneh gitu. Ini satu lagi ya. Ini tuh kayak bau tanah gitu teman-teman, nggak enak yang ini. Kurang enak yang ini. Ini garam 2 kilo ya teman-teman. Ini beratnya 2 kilo. Nah, ini 1 kilo setengah ya. Oke teman-teman, ini semua udah saya icip-icip rasanya satu-satu ya. Kacang almond, kacang mede, kacang pitachios, kacang Brazilnya juga, kacang macadamianya juga. Enak semua ya, karena ini kan gak ada rasa asin ya. Gurih-gurih gitu semuanya teman-teman. Jadi ini bagus sekali untuk cemilan para wanita ya. Karena banyak mengandung vitamin E juga. Bagus sekali untuk dikonsumsi seperti ini. Tapi yang punya asam urat jangan banyak-banyak ya sahabat sehat ya. Oke, Oke, sekian dulu unboxing belanja garam sama belanja kacang-kacangan ini. Saya cuma 2 macam ini. Ini garam ini bisa mungkin 2 tahun nah baru habis ya teman-teman. Karena ini tahan lama, nanti saya taruhnya di kulkas.
untuk masak lah, tambahan sedikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tambah semangat saya mengontennya, dan semoga yang menonton video-video saya ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, dan disukseskan channelnya juga yang punya YouTube, yang jadi YouTuber-YouTuber nonton video saya ini, semoga sukses semuanya dan semoga berkah ya YouTube-nya, channelnya, semuanya, amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum, see you next video, bye-bye.